Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes mesin CNC plasma router versi 4 ya. Oke, kita akan coba tes jalankan untuk filenya ini. Ini gambar ikan. Oke, kita nyalakan dulu untuk spindle sama mesinnya. Oke, tinggal kita klik cycle start untuk menjalankannya. Oke, sudah selesai. Kita lihat untuk hasilnya. Oke, kita coba lepas dulu untuk stikernya. Dari sana.
Oke, kurang lebih ini hasilnya ya. Ini agak berserabut karena mata pisaunya udah tumpul. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengetesan mesin CNC versi 4 untuk plasma ya. Oke, kita akan coba running test untuk file-nya ini. Kita klik cycle start untuk menjalankannya. Dia akan langsung jalan. Thank you.
Oke, sudah selesai. Ini untuk hasilnya, kita coba ambil. Nah, seperti ini ya. Lumayan bagus. Lumayan rapi ya hasilnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.